Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Jumpa kembali dengan saya di Ireng Sukoco Channel. Kali ini saya mau kasih info tentang alun-alun Kota Depok. Jadi alun-alun Kota Depok ini adanya di Komplek GDC. Komplek GDC Kecamatan Cilodong. Nah, inilah alun-alun Kota Depok. Tetapi sayangnya di bulan puasa ini ditutup, tidak ada kegiatan. Inilah alun-alun Kota Depok yang ada di Jalan Raya Boulevard Kota Depok, tepatnya di Kecamatan Cilodong. Di dekat alun-alun Kota Depok ini banyak juga yang menjual takjil untuk berbuka sepanjang jalan boulevard ini. Jadi bagi yang mau mencari takjil di jalan boulevard GDC Kota Depok, ya tinggal menyusuri jalan, banyak sekali, tinggal dipilih macam-macam takjil yang ada. Ya teman-teman, untuk yang butuh takjil di Kota Depok, ini di depan alun-alun, cuman alun-alunnya ditutup, alun-alun kita ditutup. Nah, ini kita lagi shoot ini, yang butuh takjil di depan alun-alun aja, di seberangnya ini ada es nih. Es campur ya, Bang ya? Berapa harganya esnya? 5 ribuan ya. 5 ribuan. Oke. Nah, ini banyak sekali makanan juga ada nih. Ada lontong, risol. Wah, banyak sekali. Nah, kalau kita deketin ini komplit sekali. Ya, Pak. Ini buat info ke teman-teman yang butuh takjil, berapa harganya rata-rata di sini? 2000-an. Rata-rata 2000. Ada makanan gorengan, lontong. Ini ada di Jalan Raya Boulevard GDC, di depannya alun-alun yang ditutup. Nah, ini ketemu Cak Soleh nih, orang jauh ini ketemu di sini nih, Cak Soleh ya. Gimana Cak Soleh? Salam sehat ya Cak Soleh ya. Sehat. Dan ya. Selamat sore, kita ketemu di depan alun-alun. Alun-alunnya ya, tapi tutup. Ini, ya. Tutup alun-alunnya ya, ditutup. Tutup karena ya. Tapi di tempat lain alun-alun nggak ditutup. Iya. Banyak ditutup. Ini kita ketemu di gorengan ini. Iya, iya, iya. Tiba-tiba kita ketemu gitu. Ya. Salam buat teman-teman yang lain, silakan sampaikan Pak Soleh. Baik, untuk teman-teman Raffi dan teman-teman pecinta yang suka memutar radionya atau channelnya Ireng, ayo kita tetap semangat menjaga protokol kesehatan. Ayo kita ngabuburit. Ya, kita ngabuburit ya. Kita nunggu buka puasa sambil memberi info yang tari takjil. Ini di Jalan Boulevard nih, komplit sekali nih. Ada teleponnya juga tuh, tinggal menghubungi kalau yang mau kita saya shoot agak lama. Ya. Inilah teman-teman. Ya, yang butuh jus buah sabar subur. Ada di depan alun-alun ini. Depan alun-alun. Dengan alun-alun. Mas siapa, Mas? Harganya berapa? Harganya berapa? Es jus 10.000. Ya. Yang es buahnya 13. Es buahnya 13, es jusnya 10.000. Nah, ini di depan alun-alun Kota Depok nih. Yang butuh takjil silahkan, depan alun-alun Kota Depok, Jalan Boulevard Kota Depok. Ngabuburit di Kota Depok dengan channel Ireng. Ireng Sukoco Channel. Ireng Sukoco Channel. Sukoco. Ya. Ini di Jalan Boulevard GDC, depan seberangnya alun-alun Kota Depok. Sayang alun-alunnya ditutup.
kita belum ke pertigaan. Kita merah putih. Garuda pun dan merah putih. Sama-sama merah putih. Sama-sama merah putih. Tapi kan? Tapi merahnya maroon. Oke. Okay. Ya, itulah teman-teman setelah nengok alun-alunnya Kota Depok yang tetapi ditutup, kita jalan-jalan lewat Jalan Boulevard GDC. Nah, ini cukup lumayan rame, inilah Grand Depok City yang ada di Kota Depok. Dan bagi yang butuh takjil juga banyak di pinggir jalan pada jualan takjil. Grand Depok City, Kota Depok. Itu ada bangunan baru, sekolah Jakarta Global University. Itulah yang ada di GDC. Itulah teman-teman info dari saya di sore ini, menginformasikan lokasi yang jual takjil dan situasi di Kota Depok bersama saya, Ireng Sukoco Channel. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa, salam sehat, dan selamat berbuka puasa.